Stop bulat. Kita lanjut. Iya. Agak panjang ya untuk pembahasan mikroskop. Untuk mata berakomodasi maksimum itu jarak. B itu adalah jarak ditambah dengan SOB F aksen OB. Nah, jarak bayangan benda objektif ditambah dengan jarak objektif okuler. Jadi bedakan penggunaan F aksen. Penggunaan S aksen itu beda. S aksen itu apakah? S aksen itu adalah jarak bayangan. Jarak bayangan. Kalau dia SO, S itu adalah jarak benda. Itu aja beda, bedanya. Oke. Untuk mata tidak berakomodasi apakah? Nah, untuk mata tidak berakomodasi itu adalah D sama dengan S aksen OB ditambah dengan F OK. Jarak bayangan objektif ditambah dengan fokus OK. Jarak bayangan objektif ditambah dengan fokus okuler. Jadi SOK sama dengan FOK. Berarti nilai FOK itu sama dengan nilai fokus okuler sama dengan nilai jarak benda okuler. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya rasa kalau untuk mengenai rumus-rumusnya itu, Mbak, nanti saya akan jelaskan lagi untuk contoh yang berikutnya karena waktu kita sebentar lagi sudah mau habis. Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ayo kita bahas. Sampai di sini aja dulu mikroskop. Teropong nanti minggu depan berikut dengan contoh-contohnya dari kedua benda yang kita pelajari tadi. Ada pertanyaan? Sudah. Bagi siapa yang kurang paham untuk mengenai mikroskop dengan lup, itu dulu deh. Dua soal. Dua materi itu. Ada yang kurang paham gak mengenai mikroskop sejauh ini? Kalau kurang paham, coba tanya saya. Ada? Anybody? Any question? Everyone? Halo? Kok sunyi banget nih? Kayaknya serius sekali ya mendengarkan mengenai alat optik ini. Halo Mbak. Mbak Amel, ngerti gak? Mbak Twiti, Mbak Saryanti, Mbak Erliana, ini ada maja-maja nih Mbak Erliana nih. Mbak Mas Ocha. Ah, ini bener nih, paham. Nanti saya kasih tugas, paham nih ya. Oke. Cinta ma. Iya mbak, this is great. Iya. Mbak Siti. Ganti nama ya. Aduh. Saya baru tahu. Nah, tugas itu yang mau ditanyakan. Ya, untuk tugas nanti saya kasih. Gak banyak-banyak lah, cuma dua soal aja lah mbak. Iya. Oke. Nanti saya kasih mungkin besok karena saya belum buat kemarin tugasnya. Tapi nanti saya buat dan saya kirim ke grup kita, oke? Dan kalau teropong kita lanjutkan minggu depan. Mbak Saryanti, tugas pilihan ganda ya. Mas Saryono. Maunya. Oke, pilihan ganda bisa biar tinggal A dan B aja ya Mas Saryono ya. Sudah jam berapa? Ada lagi pertanyaan mengenai alat optik? Coba kita review kembali ya. Kalau loop tadi, ya, mikroskop. Yang pertama mata, yang paling vital dalam kehidupan sehari-hari, yang paling nampak, yang bisa kita lihat sehari-hari itu adalah mata.
Jadi yang